Mengapakah mereka tidak mahu merenung makna-makna mentadabur Al-Quran, atau adakah hati mereka telah dikunci? Jadi persoalan tersebut adalah perlu dijawab dengan tindakan kita, iaitu dengan sedikit usaha kita dalam kesibukan kita. Mungkin hari ini, setiap hari kan, memang manusia ni sibuk. Namun kesibukan tersebut tidak melalaikan dia daripada memberikan masanya untuk memerhatikan perintah-perintah Allah, peringatan Allah. Itu Allah sebut dalam surah 63 ayat yang ke-9. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum, ya ayyuhallazina amanu, apa ni, janganlah ia melalaikan kamu, amwalakum wala auladikum an zikrillah. Dalam surah, cujuk dulu surah 63, sebelum kita mula ni, yang buka surah Yasin tu, buka surah 63 ayat yang ke 9. Surah Al-Munafiqun kan, boleh tak? Al-Munafiqun surah 63, nombor surah 63 ayat 9 ke surah 555. Siapa-siapa yang ada luar, kalau nak masuk ada Quran lagi, boleh tengok, boleh bersama insyaAllah. Quran inilah akan jadi syafaat kita dia kalau kita masuk kubur insya-Allah. Nabi sebut dalam hadis dia, ikra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nunggu makna-makna dia. Kenapa? Kerana dia akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan, syafi'an, memberi syafaat kepada siapa? Quran ni dia memilih, dia tak semua, kepada orang yang bersahabat dengan Quran. Ashabi tu sahabat. Sahabat maknanya apa? Waktu dia kecari sahabat ni, senang, senang ke susah, tak ada alasan. Sebab dia sahabat, sentiasa dengar dengan Quran. Tak ada boleh ganggu-gugat dia, hubungan dia dengan Quran. Ketika itulah Quran akan memberi syafaat kepada kita. Dik, sebab itu Allah sebut dalam ayat yang kita baca sekarang. Cuba tengok surah 63 ayat 9. Boleh. Muka surat 555. Boleh, tak apa. Mula ni. Ayat 9. Okey. Apa? Tengok Rumi pun boleh. Sebab tu kita galakkan kalau ada tukuan terjemahan lah. Saya tak akan tekan kat Arab tu. Cuma keterangan mestilah kena guna bahasa Arab dulu juga. Semuanya jangan pening-pening, ada terjemahan Quran kat situ. Rumi kan, kita boleh baca insya-Allah. Tak apa. Permulaan dia begitulah. Semuanya nak biasa buka Quran ni, buat cross check. Orang kata semak silang ni, tadabur. Tadabur ni macam tu. Kalau kata Ibn Kathir, Quranu bil Quran. Ada. Ni mudah. Cukup kita dapat faham 3 ayat ni pun nasihat yang baik dah untuk kita. Okay, boleh boleh baca sama-sama. Kita baca dulu. Dengar sempat suara sikit-sikit pun okeylah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Jadi Allah seru apa tu? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum. Apa tu? Janganlah melalaikan kamu amwalukum, harta-harta benda kamu, pekerjaan-pekerjaan kamu. Ha, tulhi itu perkataan lahun, leha. Ha. Alhaakum takatsur, dalam surah takatsur perkataan inilah. Janganlah harta kamu, kesibukan kamu uruskan harta, kesibukan kamu uruskan anak-anak, harta dan anak-anak. Kan? Menjadi alasan untuk manusia apa dia? Melalaikan diri dia daripada apa? Zikrillah. Apa maksud dia dalam tafsir? Antaranya pertama Quran lah. Zikrillah yang utama Quran. Dan juga yang lain-lain. Buah-buah Quran iaitu zikir dengan subhanallah dan sebagainya tu. Ha, jadi ini menjadi selalu menjadi satu sebab. Ibulah kenapa ni? Oh saya ada sekian-sekian. Itu alasan. Manusia disibukkan. Jadi Allah kata la. La tu maknanya apa? La tu maknanya jangan. Jadi kalau kita kata jangan maknanya larangan. Ini satu larangan daripada Allah. Jadi kalau kita buat benda ni, kita sedang menanggal larangan Allah. Ha. Kita biar dan kita bagi alasan pula sibuk ni. Sedangkan inilah masa kita nak ambil untuk menyibukkan diri kita masa ni. Bukan lama, dalam masa berapa? Tak sampai sejam kan? Ha. Jadi jangan langgar larangan ni. Allah kata jangan disibukkan oleh harta benda dan anak-anak tadi, jangan uruskan tu. Dah lama dah kamu uruskan. Sekarang ni, tiba masanya cuti sekejap. Ambil masa untuk apa? Peringatan Allah. Itulah maksud ayat ni. Janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu ni lalai daripada zikrullah, peringatan Allah. Wa may ya'mal dhalika, dan siapa yang buat macam ni? Siapa yang buat macam ni? Maka mereka tu orang yang rugi. Rugi. Kenapa Allah kata rugi kat situ? Khasirun tu rugi. Ayat tu je kita tengok dulu. Kenapa rugi? Kataan rugi tu letak situ. Ramai orang kan, dia rasa rugi bila ini time ni lah dia nak dapat harta tu. Time ni dah tiba-tiba dia sibuk. Rugi kalau saya tinggal amwal. Allah kata lain. Kalau kamu lepaskan amwal tu, harta tu, dan kamu apa? Kamu tak lepaskan harta tu dan kamu tinggalkan zikrullah, kamulah rugi, Allah kata. Tapi sifir orang ni, apa dia? Dia sanggup tinggalkan zikrullah untuk dapatkan harta, bagi dia rugi. Jadi Allah nak ubah kita punya mindset kita. Wa may yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Rugi di sini maksudnya dalam Quran kalau sebut rugi, tak ada akibat lain. Apa dia akibat dia? Masuk neraka. Allah kata. Cuba tengok ni. Ayat ni. Jadi jangan lalai daripada Al-Quran. Poin kat ayat ni. Dan siapa yang tinggal Quran dalam surah 20 ayat 99 ayat 100 lah, ayat 100. Cuba 20 ayat 100.
Okey. Apa ayat dia? Ya. Cuba ayat dia. Surah Toha, muka surat 319 ayat yang ke-100. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Man a'rada 'anhu, siapa yang a'rad tu maknanya berpaling, meninggalkan. Meninggalkan. Anhu, apa terjemahan dia? Mengingkari, ingkar kepada apa? Dia kata, hu tu apa? Al-Quran. Siapa yang berpaling, ingkar, meninggalkan Quran ni, di apa dia? Fa'innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Sesungguhnya dia nanti akan pikul. Pikul apa? Sekarang ke hari kiamat nanti? Hari kira dibangkit. Apa dia? Wizra tu apa? Beban ke apa? Dosa maksud dia. Dosa besar. Akibat tinggalkan apa? Quran. Sekarang dia tak rasa. Dia rasa ruginya tinggalkan harta dia. Quran ni tak apalah, lain kali lah. Ini nampak jelas ni. Quran ni baca-baca, apa dapat? Dia rasa macam tu kan? Allah kata kiamat nanti ketika harta semua dah tak ada. Harta semua dah tak ada. Yang sekarang ni orang rasa mahal sangat tu, sekarang ada lah kan. Dah tak ada nanti, apa yang dia rasa besarnya, penting dan ruginya dia tak ada, iaitu Quran dia tak ada. Jadi dia akan pikul hari kiamat nanti berbuat dosa yang besar akibat dia buat benda ni. Lepas kita fikir ayat ni nakutkan kita. Rasa gerun sikit. Sekali-sekala, ya Allah, inilah masa saya. Bila lagi, bila lagi. Jadi, meninggalkan Al-Quran, ayat tu akan memikul dosa besar. Jadi, kita nak tunggu baca sampai ayat sini, agak-agak buka tak ke rumah? Baca sampai jumpa ayat ni, agak-agak jumpa dah kat rumah. Jadi kita tak tahu ancaman Allah ni. Betul tak? Kita tak tahu ancaman Allah ni. Saya tolong bukakan. Ini ancaman yang sepatutnya menakutkan kita. Tapi tak terdedah. Semua tak tahu sebab hidup relax je. Rasa tenang. Tak ada masalah. Sekali tak baca Quran, tak ada rasa bersalah. Okey. Dia tak tahu benda yang ni tak didedahkan. Sekali tugas kita, tugas saya, dedahkan kepada benda-benda yang membahaya ni. Yang kita tak rasa pun. Bahaya. Sedangkan Quran cakap bahaya. Kita tak rasa sebab kita tak jumpa ayat dia. Nak tunggu kat rumah jumpa, tak buat juga. Tak jumpa. Sampai masjid, tak buat juga. Tak jumpa sampai sudah. Ayat yang sepatutnya menakutkan orang-orang kita ni hari ni. Jadi ni satu benda ancaman. Sebab tu Nabi kata, dalam hadis Nabi. Hadis pula kan? Kena hafal pula hadis. Jadi sekarang ni masa ni nak tahu hadis tu. Inilah masanya. Bila lagi? Apa dia Nabi kata? Nabi kata, Al-Quran. Al-Quranu syafi'un musyaffa. Ada. Di Al-Quran ni pemberi syafaat yang pasti dijayakan dapat syafaat tu. Yang pasti tak dapat siapa pun boleh halang. Bila Quran ni akan nak bagi kan, pasti akan dapat. Syarat-syarat dia jadi sahabat dia lah. Dan yang kedua, wa ma hilun musaddaq.
Sedak. Mahilun ni pula iaitu pendakwa raya yang siapa pun tak boleh nak bantah nanti. Kalau Quran nanti ke hari kiamat dia datang, dia nak dakwa kita, habislah kita. Dan kalau dia nak jadi pemberi syafaat kita, selamatlah kita, tu je. Ha. Kalau kat dunia kan, ada saksi pendakwa kan datang kan, tak boleh pakai kadang-kadang kan, reject kan. Quran boleh ke buat macam tu, reject, tak boleh. Kalau once dia nak dakwa kita, kita tak boleh patahkan lah. Memang habis kena. Ha? Kalau dia datang untuk bantu kita, tak ada siapa boleh. Untuk apa? Ha, untuk tolak benda ni. Ini satu keuntungan besar. Nabi nak kata ni. Quran ni lah Quran. Quran ni mahal daripada harta benda tu. Ha, sibukkan dengan dia, tapi ramai tak sibukkan. Kalau kita disibukkan, sekarang dah boleh tak buka ayat ni, buka ayat ni? Boleh dah. Tapi sekarang rasa susah tak nak buka. Rupanya kita disebutkan oleh apa selama ni? Haa, nasib baik kan? Jadi sekarang ni masa Quran kita nak sebutkan. Lepas ni kita boleh sekurang-kurangnya tahu sikit banyak. Ayat ni punya ada dalam ni rahsia banyak yang saya tak tahu. Ada 6,236 ayat je. Jadi, ni pertama Quran. Jadi, apa macam mana nak dapatkan yang pertama ni? Supaya dia benar-benar boleh jadi pembantu yang tak ada siapa boleh tolak. Dan supaya dia tak jadi pendakwa raya yang tak ada siapa boleh tolak nanti. Apa dia nak kata? Man ja'alahu amamahu. Sambung. Siapa yang menjadikan Quran ni amamahu, depan dia, imam dia. Sekarang ni imam tak? Dia depan kita sekarang kan? Jadi kalau nak sekali ambil masa sejam pun Quran dia depan pun tak nak, macam mana Quran jadi imam? Itu belum lagi pada lagi nak baca lagi, nak bagi faham lagi. Kenapa tak sanggup? Bukan kita nak buat benda berat pun. Boleh ke saya cakap macam ni? Ni siapa yang jadikan Quran ni depan dia, imam dia? Apa Quran akan buat? Quran akan jadi syafaat ni, apa dia boleh buat? Qadahu. Ini perkataan apa? Kedah kan? Qadahu ilal jannah. Ilal jannah. Dia akan pimpin masuk syurga. Dia akan memandu ke syurga. Satu. Ni yang ni. Kemudian waman ja'alahu. Siapa pula yang jadikan Quran ni? Khalfa zahrihi. Di belakang. Di belakang dia. Apa Quran dia belakang dia? Jadi Quran bukan keutamaan dia. Quran mungkin free time. Quran dicari bila masa dia free. Kalau dia busy, minta maaf lah. Quran ke tepi. Tolong ke tepi. Sebab kamu nombor secondary, bukan nombor satu. Betul? Macam itulah. Jadi siapa yang jadi Quran ni belakang dia, kemudian-kemudian. Apa berlaku? Saqahu ni apa? Saqahu. Herit. Dia herit orang ni pula. Masuk mana? Ilanar. Dia akan herit orang ni kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang ni hadis Nabi, bukan saya cakap. Siapa cakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia cerita dongeng ke cerita betul? Cerita betul. Bukan dongeng. Jadi ini penting saya kata, jangan tinggalkan Quran ni. Kelak akan rugi, Allah kata. Meninggalkan Quran tadi akibat apa? Akan pikul dosa besar ayat ni. Lepas ni balik tengok ayat ni. Jadi ni hadis yang menyokong dia. Quran ni memang pemberi pertolongan yang tak ada siapa boleh dapat halang nanti. Tapi dia juga pendakwa yang juga tak boleh siapa dapat halang dia kalau dia nak dakwa kita. Syarat dia apa? Siapa yang jadikan Quran imam dia, duduk depan. Selalu Quran berada di depan dia. Bukti dia, dia usaha untuk baca, faham dan sebagainya ni. Dia sibukkan diri dia ni. Harta benda dia tadi tak jadi alasan untuk dia sekali-sekali apa dia? Ambil Quran ni. Ambil masa. Inilah Quran ni mudah-mudahan akan apa? Jadi pendorong dia,
pemimpin ni untuk sampai ke syurga. Tapi siapa yang duduk letak Quran ni apa dia? Kemudian-kemudian akibat dia apa? Dia akan heret masuk. Nauzubillah min zalik. Ye. Jadi hari ni kita sambung surah Yasin tu. Sebab tu surah Yasin mula-mula sekali Allah sumpah dengan apa? Yasin. Ha. Yasin. Kemudian wal Quran. Nil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hikmah ni maknanya mengawal. Quran ni fungsi mengawal kehidupan. Ha, mengawal kerosakan tu fungsi Quran. Jadi contohnya kalau kita buat ayat mudah ni, saya suka bagi ayat senang. Adabah. Adabah, perkataan adabah. Adabah ni ni haiwan liar. Haiwan apa sahaja makhluk lah yang liar. Contohnya gajah kan. Gajah besar. Ya. Tapi tengok gajah dulu-dulu guna untuk apa? Tarik balak. Sebesar-besar dia, orang duduk kecil di atas tu boleh kawal kan. Orang yang atas tu bila dia berjaya gunakan gajah tu untuk buat apa yang dia suruh dengan baik kan, dia boleh kata apa tu? Ha, dia kata hakam tu, hakam tu adabah. Aku telah menghukum gajah. Bukan dia hukum potong gajah tu kan. Dia telah berjaya mengawal gajah tu ikut apa yang dia nak. Menyelamatkan keadaan lah. Jadi sekarang ni Quran juga untuk mengawal manusia supaya ikut apa yang Allah nak. Itulah bijaksana. Tapi bila manusia tak jadi ambil Quran, Allah sumpah demi Quran yang penuh bijaksana supaya manusia hanya terkawal mengikut undang-undang Tuhan. Kena ambil Quran. Tapi hari ni terkawal tak? Sebab apa? Sebab apa tak terkawal? Sebab kita tak jadikan Quran ni ni hakim ni. Tak ada hakim dah. Masyarakat manusia ni manusia yang tak ada kebijaksanaan. Rosak. Jadi inilah sumber kebijaksanaan bagi kita. Sebab tu kita kena tekan ambil tu. Jadi faham kan? Itu maksud hakim sebenarnya. Itulah maksud bijaksana. Bila akhirnya masyarakat berjaya terkawal mengikut aturan Allah. Semua. Hebat masyarakat tu. Ni berlaku bila? Pada zaman Rasulullah kan. Macam mana keadaan hebat. Gambaran para sahabat yang luar biasa dia punya. Sikap dia. Tak jumpa hari ni kan. Ha, begitu dan sebagainya. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan ni. Jadi Allah bersumpah sebab apa? Ini untuk golongan yang ragu dan tolak Quran. Ha. Ragu dan tolak Quran. Jadi menunjukkan ramainya manusia sifat dia macam ni. Ragu-ragu dan menolak Al-Quran ni. Dari sudut tindakan, bukan percakapan. Walaupun dia kata, ya, Quran bagus tak? Ui, bagus. Tapi bila nak pergi lebih dalam, minta maaf. Cukup dah. Ha. Saya cukup lah sekadar apa dengan Quran. Mukaddam. Boleh baca-baca dah lah. Kalau hafal sipil, matematik. Tak pandai tolak campur. Oh, gagal-gagal. Tak boleh, tak boleh. Tapi Quran tak apa. Tak apa. Jadi dia sekarang ni sedang jadikan Quran depan ke ataupun Quran ni hakikat dia. Macam mana nak kata? Ha, itu kita kena fikirkan dalam-dalam. Ha. Jadi begitulah yang kita kena ucap sebut. Jadi sekarang ni Allah kata nak dapatkan Quran ayat yang keempat. Ayat 3-4 saya gabungkan. Innaka innaka la. Apa ni? Sesungguhnya innaka ni sambung kan. Innaka sesungguhnya engkau la benar-benar
iaitu Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar satu minal mursalin, dan yang kedua innaka la ala siratin mustaqim. Ayat ni dia dua sebenarnya. Jadi ayat 3 dan 4 tu sekali tu. Allah bagi penegasan dua tempat. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad satu benar-benar termasuk daripada kalangan para rasul. Sebab apa? Orang yang ragu ni ditolak ni. Ditolak kerasulan Nabi. Ditolak kerasulan Rasulullah. Ini sebagaimana ada dalam surah 13 ayat 43. Ayat last sekali. Ini surah Ar-Ra'd. Ayat dia kata lasta mursalan, engkau bukanlah rasul. Jadi surah ni, ayat ni dia nak tolak dakwaan tersebut. Satu. Yang kedua, ala siratim mustaqim. Allah menegaskan lagi, Nabi lah yang membawa jalan yang lurus, yang sebenar-benarnya. Jadi apa tugas Nabi ni? Mana penutup ni? Jadi tugas Rasul ni, kita buka surah, ni tak payah buka dah apa. Surah 62 ayat 2. Tu surah 62 ayat 2. Buka surat. Hilang penutup. Okey, jumpa muka surat lah. Surah Al-Jumu'ah. Ayat 2. Buka surah Al-Jumu'ah. Muka surat 553. 553. Ayat yang kedua. Okey. Allah kata apa tu? Huwallazi. Tengok terjemahan boleh. Dialah yang huwallazi ba'atha fil ummiyin. Dialah yang telah utuskan pada kaum yang ummi. Ummi ni bahasa Arab dulu, nah, tak boleh baca, tak boleh tulis. Ummi. Kemudian rasulan minhu, seorang rasul dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan mereka. Apa nak Nabi buat? Yatlu alaihim ayatihi. Jadi Nabi ni dibacakan ayat-ayat Allah. Nabi bacakan, menjelaskan ayat-ayat Allah. Itulah tugas dia. Tugas Nabi dapat wahyu, Nabi sampaikan, Nabi pun apa? Jelaskan wahyu tersebut. Bagi pengajaran kepada para sahabat. Berlaku tak tugas-tugas pewaris Nabi buat macam tu juga? Kena buatlah. Lepas tu kita kena buat ni. Kita kena buatlah. Jadi kemudian dengan ayat-ayat tu buat apa? Kesan dia wa yuzakihim, menyucikan jiwa dia tadi. Sebab apa? Selama ni dia tak sedar. Ayat-ayat Allah ni banyak tegur kita. Bila kita tak diperjelaskan, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita rasa macam selesa je. Tak rasa apa-apa, tak rasa bersalah. Jadi tak dapatlah tazkiyah. Jadi nak dapat tazkiyah terbaik daripada apa? Al-Quran. Baca, jelaskan, baru dapat tazkiyatun nufus. Jiwa bersih, rasa takut, baru sedar. Rupanya ada ayat ni Allah tegur. Ya Allah, selama ni saya dah buat kerja ni. Saya ingat okey je. Rupanya bahaya kesan dia ni. Dosa besar rupanya. Tinggalkan. Jadi ni satu perkara. Kemudian lepas wayu zakihim, berlakunya penyucian jiwa,
Apa peringkat lepas tu? Baru ilmu masuk. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Masuklah ilmu, lapang dada dia dah bersih dah. Maka dia mengajarkan manusia ni kitab dan hikmah. Jadi ini empat benda yang kita kena ada. Apa dia? Tilawah Quran. Hidup kita mesti empat ni. Ini orang yang ikut Rasul. Siapa mengaku ikut Rasul, dia kena buat empat ni. Usahakan dalam hidup, dengan keluarga dia mesti macam ni. Ni keluarga duk tengok apa? Ha, abai begitu. Dia ingat solat habis dah. Solat dengan Quran. Sebab tu, Quran ni baca apa? Fatihah tu wajib, sebab apa? Dalam solat. Sebab Al-Fatihah adalah induk Al-Quran. Ibu Quran ni Al-Fatihah tu. Jadi Allah wajibkan kita. Kan? Sekurang-kurangnya untuk fahami surah paling utama yang membuka Quran, iaitu Al-Fatihah tu. Jadi empat benda ni yang Nabi buat sepanjang hidup baginda. Turun wahyu, Nabi buat apa? Tilawah. Kemudian penerangan sampai tazkiyah. Kemudian ajarkan kitab dan hikmah tu. Jadi wa in kanu min qablu, ayat tu lafi dalalim mubin, sedangkan mereka dulu dahulunya benar-benar dalam kesesatan yang sungguh jauh sesat akibat daripada itu. Jadi untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat, kesesatan yang berlapis-lapis ni, perlukan tilawah Quran. Sebab itu dalam surah 29 pula. Boleh lagi buka. Surah 29. Ayat 45. Okey. Ke surah 405. Berapa surah dah kita buka? 1 2 3 4 5 aja baru. 5 aja. 401. Okey. Tengok firman Allah, perhatikan saya baca, boleh tengok terjemahan tu. Dia Allah kata apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, tilawahlah apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada kitab ini, yakni Quran. Allah perintah Nabi untuk baca apa yang diwahyukan tu. Ayat apa? Ayat last sekali muka surat tu. Ayat 45. Kan? Last sekali kan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian apa? Wa aqimis solah. Baca kitab, kemudian apa? So solat. Baru solat. Ini menggambarkan apa? Intipati solat adalah Al-Quran tu sendiri. Sebab tu dimula dengan wahyu tu. Baru datangnya apa? So solat. Itulah solat orang yang berilmu. Sebab tu dibaca ayat-ayat Allah dalam lima hayat dalam solat dia. Sebab tu Allah mula dengan apa? Baca dulu apa yang diwahyukan, kemudian dirikanlah solat. Kesan bacaan tadi tu, kamu berilmu tadi tu, solat kamu menjadi solat yang hebat. Wa aqimis solah. Kemudian inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini solat yang berkesan, solat yang berilmu. Akhirnya apa? Solat itu, sesungguhnya solat yang dimula dengan ilmu tadi, dengan wahyu tadi, itulah solat yang ini dapat mencegah daripada fahsya' dan mungkar, mengubah seorang tu. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu ayat tentang pentingnya wahyu ni ditilawahkan selalu. Pentingnya tilawah Quran dalam kehidupan kita untuk bantu solat kita. Jadi ini bagi orang yang mukmin, inilah dikena nampak. Jangan jadi golongan yang ragu dan tolak ni. Ni orang yang berlawanan sikap dia. Jadi sikap dia apa dia buat? Satu lagi surah boleh ya? Surah 10 ayat 15.
Bah. Ini golongan yang kita tak nak jadi yang ni. Muka surat? 210. Okey. Diperhatikan wa idza tutla alaihim. Tadi kita bincang pasal tilawah kan, digalakkan sentiasa selalu dengan tilawah Nabi, inilah kerja dia. Golongan yang sebaliknya ni, wa idza tutla alaihim ayatuna, bila tilawah ayat-ayat kami, kemudian bayyinatin, nampak tak? Bayyinat mana apa? Yang terang dan jelas. Jadi sebab itulah bila kita tilawah Quran, maksud dia apa? Jangan lupa tinggalkan, jangan tinggalkan untuk faham sikit sebanyak makna dia. Ambil satu ayat untuk kita dapatkan faedah makna dia. Bayyinat tu maknanya tu bayan, penerangan. Quran perlukan penerangan. Baca-baca dah, perlu penerangan. Yang ni yang jarang nak dilakukan. Jadi kita kena ubah keadaan tersebut dengan adanya penjelasan. Jadi bila dibacakan ayat yang kata mereka ni, ni sikap golongan yang tidak beriman dengan pertemuan dengan Allah ni. Bila dibacakan ayat-ayat Allah ke atas mereka ni, yang jelas nyata, qalal ladzina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Okey. Katalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, apa dia suruh? I'ti bi Qur'anin ghairi hadha, bawalah bacaan yang bukan ni. Bawa bacaan lain. Au badilhu, atau gantikan dengan pelajaran lain. Tak payahlah belajar ni. Buat pelajaran lain dengan kami, susahlah. Tak dapat masuk. Sebab apa? Quran cerita akhirat. Dia tadi apa? Cintakan dunia, dia berlawanan kat situ. Jadi dia minta untuk apa? Dah ganti yang lain, tak payah buat. Jadi ini satu benda sikap orang golongan yang ragu. Itu panjang tu, saya sampai situ dulu. Ini sikap yang kita tak nak apa? Ada pada kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul ni. Jadi ini Surah Yasin ayat 1 sampai 4 ni, Allah bersumpah demi Quran, satu. Dan Allah menegaskan tentang kerasulan Nabi ini yang wajib untuk kita ikut. Apa yang baginda lakukan, perjuangan Nabi ini dengan bawa apa? Quran ini. Jadi sangat berkait rapat Quran dan Rasul. Dan inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita nak, yang kita doa hari-hari. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kan? Macam mana ihdinas siratal mustaqim nak dapat? Allah bersumpah siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, satu Quran. Kedua Rasul. Apa yang kamu ada dengan dua ni? Ni persoalan dia. Jadi sebab itulah usaha kita sekarang ni untuk belajar sungguh-sungguh memahami dia, supaya betul-betul kita faham apa itu jalan yang lurus yang kita minta tu. Janganlah tinggalkan Quran ni dengan tadabur, bagi memahami ayat-ayat dia. Sebagaimana Allah sebut, Allah cela dalam surah 25 last kat surah 25 ayat 30. Ini kita baca penutup. 5 ayat 30. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الرسول
Ya Rab. Inna qawmi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Cuba baca terjemahan ya. Dan Rasul Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan mahjur. Quran ini mahjura, barang yang ditinggalkan. Ini Rasul tengok siapa? Bukan. Ini umat dia tengah masuk neraka. Nabi tak boleh tolong. Jadi Nabi hanya boleh keluh saja. Wahai Tuhanku, nak buat macam mana? Dulu, ya, ni cerita akhirat. Ya, ni cerita akhirat. Ni cerita kat akhirat. Cuba baca ayat sebelum, ayat 27-28 tu. Orang yang zalim menyesal, gigi jari menyesal, dia dah masuk neraka. Nabi tengok, Nabi kesian tapi tak boleh buat apa. Sebab apa? Syarat tak cukup. Nak dapat syafaat Nabi, ambillah apa yang Nabi bawa. Kenapa kamu tinggal? Faham? Kenapa kamu tinggal? Jadi benda ni sekarang nampak macam dongeng ke atau akan jadi realiti nanti? Bila jadi real? Ni sekarang ni Allah beritahu awal. Dialog ni dah berlaku. Sekarang ni kan kita boleh baca kan? Ni akan, Nabi akan cakap tak keluhan nanti-nanti. Saat ni nanti. Ya, saat ni akan ditemui nanti. Sekarang ni kita berhiburlah dulu. Tapi saat ni akan kita temui nanti-nanti. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang Nabi kata, wahai Tuhanku, mereka ni dulu mahjur dengan Quran. Kita termasuk golongan yang Nabi keluh ni. Jangan, jangan, jangan. Tak nak. Jelas ayat tu? Ini golongan yang ni Nabi tengok ketika umat dia dalam neraka. Ni ayat dia. Jelas tak? Quran mahjur. Quran mahjur. Quran mahjur. Quran ditinggal. Quran ditinggal. Bahaya tinggal Quran ni. Jadi mudah-mudahan itu sajalah. Inilah. Kalau benar kita beriman yang Quran ni, kan? Yang dibawa oleh Rasul ni, Rasul ni benar-benar Rasul yang mendapat wahyu dan nak berada di atas jalan lurus, janganlah tinggalkan apa yang dibawa oleh Nabi ini. Berdasarkan ayat ni, supaya kita tak termasuk golongan yang dikeluhkan Nabi saat ketika Allah dah sebut dalam ayat tu. Jadi itulah ayat tu, ayat ancaman. Ayat celaan bagi orang-orang yang meninggalkan Quran. Jangan mimpi nak dapat syafaat Nabi. Jelas? Jadi itu yang kita kena ubah hari ni. Jadi sampai sini dulu untuk malam ni. Sambung nanti ayat yang kelima. Bincangan tentang Quran. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Tentang sifat Allah al-Aziz dan al-Rahim. Boleh ke? Dapat buka? Susah nak buka. Yalah, itulah dia. Mula-mula tak apa. Lawan sikit. Dulu banyak tak benda yang susah. Tapi kita rasa petik, hanya kita pandai. Benda yang jauh daripada kita dulu kan. Tapi kita kata, tak boleh. Allah bisa tegal biasa, kita kata. Dengan benda dunia tu. Kita pun akhirnya jadi pakar pula benda tu. Begitulah hari ni dengan Quran. Inilah masa saya. Lantak, tak perlulah susah mana pun. Saya nak dapatkan sekarang. Sebab apa kebaikan untuk akan datang saya nanti. Bila akan datang kita, akhirat saya. Saya tak peduli apa dah. Itulah mudah-mudahan ada sikap itu juga. Kita pada Quran. Macam kita buat pada yang bukan Quran dulu. Kita boleh bersikap demikian pada benda lain dunia. Kenapa tak boleh bersikap demikian juga pada Quran hari ni? Itu yang kita kena sedar. Positif. Dulu benda susah, kita sanggup kejar dia. Kan? Padahal bukannya darah daging kita pun. Kan? Bahasa Inggeris kena. Terpaksalah saya nak dapat ni penyempasan. Sanggup tu. Pandai pula boleh. Padahal kita ni orang dengan dialek tak apa-apa. Punya sakan dia. Tapi bila dengan Quran, tak boleh lah. Sorry. Ini lagi mahal. Kalau dapat, kenapa tak boleh positif dengan dia? Dulu kamu yang lain tu susah pun tak ada alasan. Saya cuba. Yang ni susah terus nak berasa. Kenapa? Ini tak boleh benda macam ni. Dengan Quran kita negatif. Dengan lain boleh pula pandai. Ini sangat malang kalau perfikiran macam ni. Jadi ini kita kena ubahkan insya-Allah. Jadi qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.